persatuan dan kebersamaan antara seluruh mahasiswa Papua, baik perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih akan menggelar Liga Sepak Bola Mahasiswa Papua dan Papua Barat. Dalam rangka memperebutkan Piala Dekan FISIP Uncen yang pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura dalam waktu dekat ini akan menggelar Liga Sepak Bola Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang rencananya akan digelar tanggal 20 Maret mendatang. Ketua Panitia Liga Sepak Bola Mahasiswa Papua, Terianus Gideon Beno, mengatakan bahwa panitia telah membuka pendaftaran sejak tanggal 13 Maret lalu. Kompetisi Liga Sepak Bola Mahasiswa dibuka pada tanggal 13 Maret hingga 13 April dan technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 15 April dan kompetisi akan berjalan tanggal 20 April hingga 20 Mei. Event ini juga sebagai sarana mempererat persatuan dan kebersamaan antar seluruh mahasiswa baik di Papua maupun Papua Barat. Ayub Pamiau, Top TV. Pemirsa.